Assalamualaikum sahabat kuliner, apa kabar? Hari ini saya berkumpul dengan ibu-ibu yang semangat sekali. Ada yang ibu beneran, ada juga yang calon ibu loh. Mereka datang dari segala penjuru di negara ini. Seperti ada di sini Ibu Sherry, dia datang dari Sumatera Barat. Jadi luar biasa, satu bulan full belajar di markas Natural Cooking Club di sini. Jadi saya sangat semangat karena saya ingin semangat saya menular kepada Anda semuanya, termasuk ibu-ibu yang ada di markas NCC dan Anda semua menjadi pemirsa di YouTube channel Fatma Bahawan. Dan hari ini saya akan berbagi resep membuat aneka inner puding. Nah, puding ini sebetulnya memiliki kesulitan yang tidak begitu tinggi, tapi butuh kesabaran yang luar biasa. Sehingga selalu saya katakan, modal utama membuat puding yang beragam lapisan dan inner adalah sabar. Nah, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Fatma Bahawan. Nah, membuat inner puding, sebetulnya kita membuat dua macam puding dengan dua ukuran ya. Ukuran yang pertama adalah ukuran puding yang dibuat menjadi loyang yang kecil, seperti ini. Kemudian untuk outernya nanti, kita akan menggunakan loyang yang lebih besar. Jadi, ibu-ibu bisa dibayangkan, puding ini nantinya akan menjadi isian di dalam puding yang besar. Ibu-ibu, saya menyiapkan adonan puding coklat untuk outernya puding polkadot. Gitu, jadi polkadot tadi sudah kering, lalu kita siapkan. Bahannya adalah agar-agar bubuk, kemudian ada the cooking coklat, lalu ada susu kental manis coklat, dan campuran ini coklat bubuk dicampur dengan kopi bubuk, lalu diberi juga coklat minuman bu yang siap pakai gitu ya. Lalu ada garam dan ada 1 liter air. Masukkan white coffee sedikit. Meskipun di dalam resep tidak ada garam, setiap kali membuat puding harus diberi garam supaya puding tidak mudah mencair. Telur harus kita pancing dulu ya, caranya kayak gini. Ambil puding panas, masukkan ke sini, ambil beberapa gitu ya. Diputer enggak? Puter aja, puter. Nah, lalu kita aduk rata. Biar matang. Iya, supaya nggak begitu berserabut juga ya. Ini kita masukkan. Nah, didihkan sekali lagi. Ya, coba dari samping kelihatan ya mendidih. Segera matikan apinya. Matiin bu. Matikan. Ya. Yang puding utamanya kita beri dengan biskuit coklat yang diaduk hancur. Aduk asal aja. Oke. Ya, sudah mendidih, kita tuang ke dalam cetakan. Cetakan 2 liter ya, Bu? Ini ya 2 liter deh. Nah, ini sekarang kita bekukan. Sisa sih nggak usah. Dugaan sudah matang? Sudah. Oke, di matikan dulu. Nah, kita lanjutkan dinginkan di dalam kulkas sampai saat nanti dimasukkan ke dalam outernya ya. Sebelum dikasih Oreo krem, ambil sedikit adonan puding, misalnya ini ya 3 sendok ini, kita buat puding yang tipis aja.
biarkan dia beku. Pertama disiapkan loyang untuk polkadot inner pudding ini tidak perlu dibasahi dengan air. Jadi kalau biasanya pada resep-resep lama ini loyang selalu disuruh dibasahi air, nggak apa-apa supaya mudah pudingnya keluar. Tapi kali ini justru kita buat supaya polkadotnya nempel dan lengket sekali di loyang, jadi nggak perlu dibasahi air. Nah ini tadi yang kita sudah buat lembaran puding tipis, kita cetak menjadi bulatan-bulatan seperti ini. Nah jumlahnya sesuaikan dengan juring cetakannya. Juringnya ini kan ada, kalau saya hitung tuh ada kalau nggak salah 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18, berarti kita buatnya polkadotnya 18 juga. Kalau mau 3 susun berarti 3 kali 18. Mau 4 susun berarti 4 kalinya, gitu ya. Oke, ini kita hitung nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 dan seterusnya nanti ya. Pertama kita ambil menggunakan spatula tipis kayak gini ya, diambil terus ditempelkan pada cetakan kayak gini ya. Kalau loyangnya kering dia nempel bagus gitu. Terus saya ambil lagi ini, diambil lagi, tempelkan misalnya yang kedua di sini. Oke, saya ambil lagi ini yang ketiga di sini. Pastikan dia nempel, terutama pada lekukan kayak gini harus sedikit ditekan supaya tidak ada udara yang tertangkap di dalamnya gitu, sehingga nanti mulus tempelannya. Ini kayak gini, kita kasih lagi ya di sini satu lagi. Atau kita ganti ukuran, bisa juga dibuat ukurannya misalnya ini lebih besar, ini lebih kecil, ini lebih kecil lagi, dan ini kecilnya. Ini saya pakai yang split yang lebih kecil lagi, saya ambil di sudut sini yang berbeda ya. Nanti berarti jumlahnya sesuaikan dengan juring yang kita siapkan. Ini yang kecil sama kita ambil juga gitu, tempelkan di bagian dalam. Satu lagi, tempelkan juga di bagian. Nah ini nempel nurut ya, dia nggak melorot gitu. Nah, banyak sekali keluhan kok polkadot saya semakin turun gitu. Ya, nggak apa-apa kalau dia semakin turun, posisikan lagi di posisinya. Terus dengan bantuan kipas angin gitu, atau di kipas-kipas gitu, biarkan dia sampai kering dan nempel kuat sebelum kita taruh puding-pudingnya. Jadi kita biarkan kering. Nah ini setelah semua tertempel bagus, kita jaga supaya sampai nempel kering kuat. Seandainya dia berubah posisi, diposisikan lagi supaya benar gitu ya. Biarkan sampai kering, bila perlu dibantu dengan kipas angin di situ gitu ya. Pastikan dia sudah nempel kuat gitu. Nah begini cara membuatnya. Kita masukkan ini agar-agar dan garam, lalu kita cairkan di air, larutkan dulu. Nah kemudian kita masukkan susu kental manisnya. Nah, kita sudah tidak menggunakan gula lagi ya, karena ini sudah manis. Kita masak sampai mendidih. Nah, ini cairan ini dimasukkan nanti ketika adonan sudah mulai panas. Yuk kita ketemu.
masukin. Ini campuran coklat bubuk, kopi bubuk instan, dan minuman coklat instan. Lanjutkan masak sampai mendidih. Nanti setelah mendidih, baru kita matikan api, aduk-aduk sampai uapnya agak hilang. Boleh dimasukkan the cooking coklatnya. Ini sempurna gitu. Kita matikan apinya. Terus kita aduk-aduk sampai uapnya agak hilang gitu. Baru boleh dimasukkan the cooking coklatnya. Sebentar. Kita masukkan cooking coklatnya ya. Aduk rata. Gimana nggak enak itu ya? Bahannya udah mantap semua kan? Pindahkan ke sini ya. Sekarang tadi yang kita sudah punya motif polkadot bawa sini. Kita tuang pelan-pelan ya. Ini tadi yang polkadot sudah kita keringkan, kita tuang pelan-pelan. Ini dikit-dikit jaga supaya polkadotnya nggak lepas. Basah sedikit aja nempelnya itu lepas ya Bu. Iya Bu. Waktu nempel. Bagian pinggirnya sudah mengeras. Ada yang lokalnya coklat. Baik ya. Oh, bisa juga gitu. Ada yang rainbow. Kita rendam untuk mempercepat waktu membekukan. Kita tindih kalau dia mengapung-apung. Yes. Kita balik ya di atas piring kayak gini. Lalu kita potong bagian tengahnya. Itu ukuran berapa ya Bu ya? Kalau nggak dipotong tuh tengahnya tuh nggak kelihatan masuk. Hmm. Dia nempel batasin gitu, nggak bagus. Itu ukuran berapa ya Bu ya? Diameternya ini kurang lebih 7 cm kali Bu. Ini makanan kita bareng. Mungkin pembersih. Ini Oreo ya? Iya. Terus dibalik. Nah, lalu puding yang sudah kita rendam tadi kita ambil ke sini. Kita letakkan pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sisa puding bisa kita langsung tuang. Aduk sedikit. Mengurangi tekanan, kita tuangnya lewat tengah. Cantik dan enak. Pas. Alhamdulillah. Nah, ini tinggal dibekukan sampai saat disajikan. Oke ya. Assalamualaikum. Kamu cantik banget. Ini lebih sedih, lebih sini.
makan itu.